Mas, dari segi harga gimana, Pak? Harganya pas di kantong. Pas di kantong ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat teman-temanku semua. Salam salam. Ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Sekarang ini kita berburu kuliner mencari soto ayam dan rawon Leko. Aja tadi teman-teman. Lokasinya ini berada di Jalan Dr. Wahidin, nomornya itu cantik banget, 999. Dan lebih tepatnya lagi ada di depan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Toblos, guys. Toblos, guys. Ini mau pemilu, guys. Langsung aja ya teman-teman, kita coba dan kita tanya sama ownernya gimana rasanya soto ayam dan rawon Leko. Let's go. Ya teman-teman, di depan saya ini ada soto ayam atau rawon. Soto ayam Leko aja tadi ini teman-teman. Ini tepatnya itu ada di depan KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik teman-teman. Kalau ke sana itu ya bisa ke arah Sumber atau juga bisa ke arah ke Gresik Kota teman-teman. Kalau ke sana itu ke arah Bunder, juga bisa ke arah Lamongan teman-teman. Ini tempat parkirnya ya. Ramai banget ya. Sampai yang mobil-mobil. Karena ini halamannya luas banget teman-teman. Jadi enak ya. Parkirnya enak. Ya. Bapaknya juga ini. Gila-gila, apa rame? Ya, assalamualaikum Ibu. Halo. Ini dengan Ibu siapa ini? Ibu Haja Tati. Oh, Ibu Haja Tati. Ini ownernya soto apa ini, Bu? Soto Leko. Soto Leko. Waduh, ini sudah berapa tahun, Bu? 6 tahun. Sudah 6 tahun? Iya. Waduh, berarti ini sudah lumayan lama berarti, Bu, ya? Iya. Terus di sini itu bukanya setiap hari, Bu? Hari Senin libur. Oh, berarti bukanya mulai Selasa sampai Minggu. Hari Seninnya libur. Ya. Mulai jam berapa, Bu? Mulai 6:30. Sampai? Sampai jam 4. Oh, berarti ini bukanya mulai 6:30 sampai jam 4. Gini, Bu, di sini itu menunya ada apa aja? Menunya ada soto Leko. Soto Leko. Soto spesial. Soto spesial. Ya. Rawon. Sama rawon. Terus ini, Bu, harganya, Bu, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Soto Leko biasa 13. Oh, soto Leko biasa 13.000. Ya, yang soto Leko spesial 15.000. Yang soto Leko spesial 15.000. Rawonnya 15.000. Oh, rawonnya 15.000. Oh ya, Bu, di sini juga tersedia di aplikasi GoFood atau GrabFood gitu. Ada GoFood. GoFood. Namanya apa, Bu? Namanya Soto Leko Haja Tati. Soto Leko Haja Tati gitu. Iya. Oh. Ya udah, Bu, terima kasih. Nanti tolong saya dibuatkan menu yang spesial di sini. Rawon balungan. Istimewa ini, Mas. Istimewi. Istimewi. Aromanya keluar banget ini. Bener. Bener, ini segar banget. Kayak dengan bumbu ya, Bu. Atau rempah-rempah ya. Nanti sudah kelihatan, Mas, ya. Butek banget. Telurnya udah menyambut, teman-teman. Soto ayam Leko. Leko. Yang biasa ya. Kenapa kok dinamakan Leko? Daging Lekonya. Leko itu enak. Enak. Enak seru, Mas. Ngerti apa? Enak. Dari wong pengen. Mantap. Nyam-nyampol. Oh, menu spesial. 15.000. Murah ya. Waduh, murah ditanya. Favorit kita ini ya. Benar banget. Pakai kulit juga. Oh, lengkap berarti kalian spesial, Bu. Kulit, uritan dan jeruan. Jeruan. Waduh, ini lengkap banget, istimewa. Oh iya, ini satu. Ini tadinya ini penuh, ini sudah laku ini. Bungkus-bungkus. Banyak kan bungkus ya, Bu ya. Kalau pagi ya, buat makan di rumah ya. Iya. Jadi enak, Mas. Kalau orang-orang pulang kerja itu nggak perlu masak. Ambil magico. Ambil magico. Tinggal masak nasi. Tinggal masak nasi. Mantap. Sotonya. Soto ini ya. Ya, ini.
ini menu kita teman-teman. Pesanan kita ini kita pesan semuanya ya. Waduh. Kita borong di sini ya. Ketemu lagi dengan kita berdua Duo Dinosaurus. Nah, kali ini kita mau review soto nasi rawon dan soto leko. Ajak hati. Keren banget ya. Ini soto leko spesial teman-teman. Harganya berapa? Harganya ini Rp15.000. Ada apa aja intinya ya? Ya? Ikannya ini ada mulai dari daging, jeroan, kulit, mantap, sama telur ikannya teman-teman. Dan tak lupa mas, telur ayam potong separuh. Wow. Dan untuk rawon balungan ini harganya Rp35.000 di lain. Aromanya sudah seger banget ya. Terus dagingnya juga melimpah umum ya. Bener ya. Gak ada akhlak. Gak ada akhlak ya. Gak rukin ya ini bahkan. Bener. Ke Pak RT sekampung juga pun muat ini. Muat. Iya. Ya. Untuk kalau teman-teman mau tambah kepala ayam, nah ini harganya nambah Rp3.000 per kepala. Per kepala ya. Untuk tambah ceker ayam ukurannya agak gini, agak dinosaurus kayak kita ya. Iya. 2.500 ukurannya jumbo. Kalau mau tambah telur asin, ya ini Rp5.000. Kalau itu nyala sih kan? Soto leko biasa mas. Nah, kalau soto leko biasa itu harganya Rp13.000. Ini nggak kalah, ukuran juga waduh. Jumbo, brutal banget. Makan kelenger. Kelenger. Wow. Dan yang enak di sini mas, nah, koyanya ini ngambilnya sepuasnya. Bawa pulang nggak apa-apa. Oh, kan? Orangnya ya. Bawa pulang aja. Dan terusnya ini dari ikan udang asli ya, krokodil ya, bener. Terus ya, untuk minumannya apa ya? Oh iya mas. Terus ini temulawak ya. Oh temulawak. Iya. Terus jeruk ya. Sama harganya, warnanya apa ya? Warnanya mirip. Iya. Ini untuk jeruk harganya Rp10.000. Nah dulu temulawak ini harganya cuma Rp6.000. Lu nggak pakai banyak bacot, kita udah lapar ya. Pagi-pagi ya keliling ya. Dan ini ya sudah menggoda kita ya mas. Dari tadi sudah memanggil-manggil ini. Makan aku. Kenapa dulu ya? Karena ini porsinya cukup banget, cocok iya, buat kita ya. Ukuran mangkok soto itu paling besar berarti. Wah. Ini besar wala-wala ini. Terus di sini ya teman-teman. Kalau ngasih ikan itu tidak medit, jadi tidak pelit bener ya. Di biuno we. Waduh. Dok iki nolong nang ndi? Bener. Terus ini mas ya, biasanya kalau telur ayam itu biasanya kan potongan, potongan, irisan ya. Irisan. Ini enggak. Paru. Paru. Wah. Jadi kan enak. Kalau mau yang luar banget. Kita makan. Ayo kita cuma kuahnya mas. Oh, banyak doa dulu. Banyak doa dulu. Banyak doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makan guys. Makan. Lapar nih ya. Wow. Ini juga waduh menggoda kita ya. Menggoda iman. Terus di sini mas. Kuahnya itu lain daripada yang lain ya mas. Kuahnya di sini itu bening. Karena ini kayak homemade karena sendiri. Jadi beda dari yang lain. Kayak kita serasa makan di rumah sendiri. Makan di rumah. Karena ini menu Nusantara. Makan. Waduh. Kuahnya tuh seger banget ya. Walaupun beda dari yang lain, bedanya kan butek ya. Dan agak kuning ini lebih ke bening. Tapi gila. Kaya dengan bumbu, wangi bumbu banget juga, seger banget. Bener mas ya, setelah saya 3 seruputan atau 3 sendok mas, gila ini. Tidak mau berhenti rasanya, wow. Karena dari kesegaran kuahnya itu waduh. Terus dicampur sama nasi tadi, meskipun tidak pakai ikan itu waduh, mantep banget mas. Bener. Kata ibunya itu wangi bumbu atau wangi bondo mas, wow. Kalau wangi bumbu itu pasti enak, bener banget. Gila, enak banget. Telur ikan? Waduh, sampean pamer telur ikan, aku pamer telurnya besar atau banyak ayam. Acuy. Ini ayamnya ya, makan-makan ini ya. Seger banget bener. Kekuatan soto ini dari kuahnya teman-teman. Jadi kuahnya tuh bener-bener mempengaruhi ya semuanya ya. Bener. Jadi untuk campuran dari penajinya, uritannya itu klop banget, balance banget. Terus enak banget. Meskipun ya, ini ya,
ini kan tadi itu saya diamkan beberapa menit. Oh. Tapi masih enak, enak juga banget. Banget, mantap banget. Coba yang rawon ya. Yang rawon. Rawon juga banyak, kita nggak mungkin makan semuanya ntar. Pulang tonger ya. Tonger nanti. Nanti nggak bisa pulang, ketiduran di sini nanti. Coba yang rawon. Coba. Rawon deh. Oh iya, yang rawon. Oh iya loh. Ini juga menu spesial. Spesial ini teman-teman. Rawon balungan. Wow. Terus ini mas, kalau teman-teman mencari rawon balungan, itu ready-nya cuma hari Sabtu dan Minggu. Kalau rawon biasa ada setiap hari. Ya, itu rawon balungan hanya Sabtu dan Minggu. Untuk harganya berapa ini? Ini harganya Rp35.000. Paten ya, bener. Karena ini gila dagingnya juga melimpah banget. Balungannya juga banyak banget. Dan ini bukan balungan saja teman-teman, tapi masih ada dagingnya yang menempel. Kita coba kuahnya lagi. Bener, nanti kita coba kuahnya. Ini kuahnya udah manggil-manggil ya. Bener, manggil-manggil. Wah, enak ini. Coba enak ini, bener. Seger banget, berasa banget. Waduh. Enak. Serasa kita kalau jeruput ini tidak mau berhenti ya, Mas ya. Bener. Jujur ya, ini rawon yang pernah saya makan paling enak. Beneran, dari kuahnya gila banget. Warnanya, dari warna ya mas ya? Mas itu sudah menggoda banget ya. Terus pas waktu ngangkat dari apa sih, tangki dan gimana itu aromanya sudah itu keluar banget. Kuat banget. Beneran. Kita coba tadinya mas, gimana? Kalian mas cobain rawon balungan dari ada tadi. Juara itu beneran. Mana kan tadinya? Ya kita coba tadinya gimana ini? Baik mas, bener ya? Dagingnya empuk banget bener. Ini ya, sampai dagingnya tuh ya, sampai meresap banget. Bumbunya ya? Bumbunya tuh sampai meresap banget ke dagingnya, gila ya. Nah, balungannya mas, gimana mas ini? Balungannya ya, kita coba. Coba apakah... aja. Ya ini kita tadi sudah cuci tangan ya, kita ambil pakai tangan saja ini. Jadi lebih enak ya. Nah ini ya, ini kan balungannya ini. Ini ada dagingnya, kita coba. Gimana? Dari ini mudah banget mas kalau dikit mas, bener lunak banget ya, lunak banget. Bener, gila ini apa tuh? Ini gak kawin-kawin, gak iklan ya, campur nasi apalagi itu enak, apa tambah enak bener, apa tambah mantep pokoknya. Oh, siraman rohani. Gila bos. Ini ya, kita pakai satu nasi saja. Karena kita pesan banyak banget, nanti enggak muat. Enggak habis ya. Belakang layar kita makan lagi ya. Belakang layar kita makan lagi. Berapa? Ajar, Pak. Ini nasi ya. Kita sambal telur puyuh. Oh, iya, telur nasi. Betul lagi. Enggak coba. Oh, ini aja. Buka dulu, telur nasi juga. Gini ya, Mas. Oke. Gimana aja dari telur nasi ya? Ini mantap. Hari ini kita makan enak teman-teman. Makan gini, makan enak. Kita sendiri berdua, mesra kan? Lebih mesra. Jangan kiri. Jangan diri. Ajar ya. Ajar ya. Ajar ini. Iya. Makan. Rawon. Pakai telur asin sama kuahnya. Makan daging lanjut sama kuahnya. Gila banget. Makin enak, makin nyampul, tambah nasi, bener. Gila, tambah mantep pokoknya. Gila, perpaduan sama telur nasinya tuh makin enak. Bikinnya sih ada asinnya, gurih. Dan kedap banget, gila. Tadi tambah ngangenin ya, Mas. Ngangenin, beneran. Kayak kita berdua, ngangenin. Ini ya, makan kuahnya aja, sama telur nasi tuh enak banget, bener. Gini, Mas, saya mau sendok yang telur nasinya. Saya coba yang pakai telur asin pertama. Enak pol, keren. Ini ya, baru kali ini saya makan rawon pakai telur asin. Enak banget, belen banget, klep banget ya. Cocok banget, bener. Gila nih. Parah. Tadi kalau menurutku ya, rawonnya ini juara banget. Dari segi ukuran besar banget ya. Porsi juga. Porsinya besar banget. Terus tekstur dagingnya tuh lembut. Empuk, tapi bumbu itu mereka pedagingnya. Waktu dicampur sama telur asin gila. Makin menjadi gimana? Gak ada akhlak enaknya.
kalian wajib cobain soto dan rawonnya. Maci tapi gila. Tak jamin ketagihan. Dan ini mas, bagi teman-teman kalian yang malas keluar atau mager, bisa pesan lewat GoFoodnya. Namanya rawon soto leko. Maci tapi. Oke, kalian lebar ini. Oh iya. Ceker ketan, ceker ketan, ceker ketan. Kepala ini sudah dua ya, sudah dua. Iya ya. Enak. Jadi kita nggak perlu sulit-sulit gimana ya? Mengenyah. Banyakkan kan, biarkan utuh mas. Sudah dua. Mantap ya. Makan. Jadi agak gini bagus. Nah, sambil ajar ya. Ya. Berbangat ini. Banget mas. Tidak alok. Dan ukuran banyak banget ya. Bekar, makanan pergi banget ini. Pergi banget. Ini ya. Besar. Banget ini. Cocok buat makanan kita ya. Betul banget. Dan namanya ini soto leko. Makanan soto leko banget ini. Kita sampai lupa sama yang lain. Meskipun ini banyak yang datang kita lupa. Kita makan aja. Makan aja. Wow. Saking enak ini. Saking lekoi. Banget ya. Kepala juga bersih mas. Waduh. Ini saking lekonya mas. Waduh, gila. Oh iya, kita minum ya. Es jeruk. Gila, ini tanpa apapun loh, tanpa apa? Tambah sambal atau tauge. Tanpa apa ditambah ini. Udah enak banget, beneran. Sampai lupa ini, gitu. Ini bukan promo, ini bukan iklan. Ini real. Real. Kalau kalian enggak percaya, teman-teman lagi. Datang lagi ke sini. Ini rawon pecel rawon soto, ya kan? Iya, rawon soto. Soto rawon leko. Jadi biasanya kalau buat rawon, kalau bumbunya kurang itu enggak enak. Kalau ini gila ini. Kadang gini, Mas. Kadang kebanyakan apa itu lumek tadi gitu. Heeh, itu kan kuah. Dan sini enggak enak. Ini pas banget ya, pas banget. Berarti kuahnya tuh gila. Karena kekuatan dari soto dan rawon dari kuahnya. Kalau kuahnya enak pasti enak. Enak. Jadi menu rumahan, tapi wala beda dari yang lain. So banyak di sini juga itu mas. I love you kuliner asli Nusantara. Oh, kurang kan kita makan di sini juga enak. Tempatnya itu nyaman, nyaman, terus luas, adem, teduh. Walaupun di pinggir jalan biasanya kan panas ya. Gini ini enggak, adem banget. Jadi benar-benar ini recommended buat kalian kunjung yang suka soto ayam dan rawon. Wajib coba ini. Wajib. Dijamin mantap pokoknya. Oke, sekian dulu teman-teman kita berburu kuliner di pagi hari ini dan menemukan soto leko ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan kita berdua ya agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner di Kota Gresik dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya ya teman-teman supaya teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video terbaru kita berdua. Karena insya Allah kita akan berburu kuliner setiap hari untuk memberikan dan menyajikan video yang rekomendasi buat kalian kunjungi dan membuat kalian ngiler. Oke, jangan lupa teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit dan semoga virus corona ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Rafa. Salam gemangan dari Rafa Akhrul Channel dan Bisu Pardo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutin makan dulu ya. Benar. Karena ini makin banyak. Kita lapar. Dadah, salam di Bacauru. Terima kasih, Ibu. Sudah diizinin ngeliput dan merasakan soto ayam dan rawon leko ini. Semoga sotonya ini tambah laris, rezekinya tambah lancar dan barokah. Dan mudah-mudahan soto leko ini dikenal di daerah Gresik dan di kota-kota lain, Ibu. Assalamualaikum.